Bertempat di Balai Harungguan Kantor Bupati Simalungun Pematang Raya, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi mengungkapkan hasil investigasi tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun 4 di Danau Toba 18 Juni 2018 yang lalu. Berdasarkan hasil investigasi, sebelumnya pada pukul 17.10 WIB terjadi perubahan cuaca. Angin kencang dan gelombang sekitar 1,5 hingga 2 meter menghantam lambung kiri Sinar Bangun yang menyebabkan kapal oleng ke kanan dan terbalik. Lalu beberapa saat kemudian, ombak besar kembali datang menyapu semua penumpang yang ada di atas lambung kapal dan lunas. Setelah itu bagian kapal tidak terlihat lagi. Itu informasi. Ya, komunikasi ada banyak tadi, ada ke Kementerian Perhubungan, ada ke pemerintah daerah, ada BMKG. Nah, semua yang terkait itu untuk bisa melaksanakan komunikasi itu segera supaya kejadian itu tidak terulang. Ya. Kita sampaikan sudah laporan, ada rekomendasi. Dan laporan ini juga kita bisa unduh dari website yang LKP. Penyebab utama yang paling utama yang paling utama adalah penumpang yang ada di belakang kuda dan motor yang ada di tangan kiri kapal. Menyebabkan stabilitas kapal menjadi kritis. Jadi dia oleng sedikit, akhirnya momen penegaknya tidak mampu mengembalikan kapal tidak kembali, dia akan seperti pendulum yang kebalik. Jadi langsung begitu ada gangguan dia langsung kebalik, tidak bisa menjaga stabilitas kapal. KNKT juga menemukan KM Sinar Bangun mengangkut penumpang dan kendaraan melebihi kemampuan stabilitasnya. Hal tersebut juga akibat kapal tidak sesuai dengan sertifikat kapal. Diketahui tenggelamnya KM Sinar Bangun mengakibatkan hingga saat ini 164 orang belum ditemukan. Sementara untuk korban selamat yakni 21 orang dan 3 orang meninggal dunia. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.